dekat sih. Gimana pelayanannya? Ini tidak pernah ada. Oke, baik dong. Belajar semua. Ya. Yang pertama saya senang saya bisa mengunjungi rumah sakit RSPN di Kota Semarang. Saya sengaja on the spot hari ini hadir di rumah sakit RSPN karena ini adalah rumah sakit satu-satunya di Semarang ya yang tahun ini mendapatkan WBBM. Untuk mencapai predikat WBBM ini tidak mudah karena proyek zona integritas di 6 wilayah urban ini harus jalan. Saya senang lihat bagaimana layanan-layanan yang diberikan, kemudian juga kebersihan dan juga terutama layanan di kelas 3. Layanan di kelas 3 nya cukup bagus. Nah, harapan kami ini bisa menjadi contoh bagaimana rumah sakit kabupaten kota bisa mendorong menjadi WBBM dan WBBM. Karena bukan hanya bagus gedungnya, tapi pelayanan juga bagus dan bebas dari praktek-praktek korupsi.